Segini total harta warisan Vanessa Angel dan Bebe Andriansyah untuk Gala Sky dari asuransi plus tabungan. Harta warisan peninggalan mendiang Vanessa Angel dan Bebe Andriansyah masih menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Melihat banyaknya asumsi yang datang dari masyarakat, Faisal selaku ayah kandung Bebe membeberkan jumlah seluruh harta peninggalan anak dan menantunya. Kepada Hotman Paris Hutapea, Faisal mengatakan bahwa harta warisan peninggalan Vanessa dan Bebe memiliki nilai yang fantastis, yaitu asuransi pertama mencapai 113 juta, lalu asuransi yang berikutnya senilai 20 juta. Sedangkan khusus asuransi pendidikan Gala Sky bernilai 500 juta ketika usia 18 tahun. Tak hanya asuransi, mendiang Vanessa dan Bebe juga memiliki tabungan di bank berjumlah 300 juta. Saya sebutkan saja di sini, asuransi yang satu senilai 113 juta, yang satu senilai 20 juta. Yang satu pendidikan buat anak senilai 500 juta, nanti umur 18 tahun baru keluar, kata Faisal. Duit kalau diperkirakan di bank mungkin sekitar dia berdua, kalau dipotong sekitar 300 juta. Itu saja apa yang harus diperbutkan, lanjutnya. Meski demikian, Faisal tidak menginginkan harta warisan tersebut. Dia menegaskan akan tetap memperjuangkan harta itu hanya untuk cucu laki-lakinya Gala Sky. Cuma, saya selaku opa bagi cucu saya, tentu saya ingin menyelamatkan harta itu untuk dia, agar jangan ada yang menerima selain Gala Sky, ujarnya. Tapi, tetap saya akan perjuangkan, karena ini adalah peninggalan kedua orang tua Gala. Yang saya inginkan hanya hak perwalian, tetapi hal yang lainnya ke Gala semua. Jadi, saya perjuangkan semua untuk cucu saya, pungkas Faisal.